Yeah. Kayaknya udah banyak tahu ya, cuman kita tuh penasaran kondisi sakana ini di masa pandemi. Kita bisa di Jepang nih. So, teman-teman, hari ini kita mau makan di Japanese restaurant. Namanya Sakana Japanese Restaurant. Yuk, masuk. Yes, suasananya kayak Jepang ya. Lesehan gini namanya apa sih, Mbak? Kalau di istilah Jepang, kalau lesehan ini gini namanya tatami. Tatami. Iya, oh, duduk lesehan ya. Iya. Nih, tatami ini ada bawahnya, jadi kita bisa kakinya enggak pegel. Mbak, jadi ini grupnya sih ada di mana aja sih, Mbak? Namanya sama, Sakana? Sakana juga. Oh, kamu ada di Kerawang ya? Iya. Yang pertama kali dibuka ya? Oh, bukan yang pertama, Kerawang. Oh iya, aku pernah makan yang di Kerawang. Thank you, Mbak. Rekomendasinya apa, Mbak? Untuk ya, kalau nontok itu kita ada di sini spesial, ada lu kayaknya udah mupeng banget karena kakaknya belum makan dari kemarin. Oke ya, Pak. Sudah benar deh pilihan Sisil. Mantap banget. Wow. Udah banget. Makanan ini ada ininya, teman-teman. Ada memori. Ya nggak sih, ini di depan kecil. Kalau nggak ada suaranya pasti jauh. Ini aromanya tuh menggugah selera yang menggugah tadi aku seharian belum makan. Penampakannya juga loh, beneran deh. Ini namanya ramen miso. Soyu. Soyu ramen. Soyu ramen. Miso. Hello everyone. Welcome back to our channel Fuji Sicilia. Voxmark. Prehard. Gue dan Fuji. Gue Sisil. Kita kali ini ada di Sakana. Restoran ya, Jepang ya. Jepang. Dan dia lokasinya tepat di depan gedung kantor kita. Kantor kita. Di Sakana ini kita juga sering pakai ya, Bu ya, untuk meeting-meeting ya. Swing-swing. One of our most favorite. Iya. Yeah. Dan ini tuh bersebelahan sama Tapoki. Apa sih? Tontoki. Satu grup ya masih ya? Iya, masih satu grup. Cuman dia kebetulan tutup. Kebetulan tutup dan dialihkan ke sini. Karena nah, memang posisinya sebelahan banget sih. Iya. Jadi yang mau menu Tontoki juga boleh pesan di sini. Nah, kalau kalian ingat kita pernah nge-vlog di Flow. Nah, itu sebelahnya lagi, teman-teman. Sakana Tontoki, ya kan? Iya, oh, bener. Ada satu dulu yang Sulawesi. Iya, baru sebelahnya Flow. Iya, nah di sini ada menu promonya tadi tuh sebenarnya. Tapi kita nggak ambil ya? Kita nggak ambil. Menu yang lagi promo nih salah satu best seller, teman-teman. Yang lagi promo tuh semua beef dan Iberico pork menu.
pork ya? Beef dan pork. Jadi buy one get one. Worth it banget sih. Karena memang ini juga best seller. Kalian tahu kan grillnya beef Jepang. Masakan Jepang itu yang setengah mateng gitu deh. Untuk hari ini tuh sashiminya lagi nggak ada karena lagi kondisi kayak gini. Karena jadi pandemi, mereka menghindari nggak berani masakan-masakan yang mentah. Iya. Nah, ini bento aku. Ya. Thank you, Mbak. Ya, tinggal chicken karagenya ya. Tinggal chicken karage ya. Oke. Okay. Terima kasih. Ada yang tahu deh. Terus apa bedanya? Ada lamban sama yang kacang bulu Indonesia. Bedanya kalau rasa menurut gua sama, tapi yang bedain ukuran jelas-jelas ukuran. Kacang bulu itu kecil-kecil sih, jadi dia kayak gimana ya? Mungkin bijinya cuma separuh ini. Oh iya. Oke. Sekarang kita mulai makan. Ini juga enak kan? Mantap sih ini. Gua pesennya tadi sayur ramen ya. Jadi selama pandemi ini, maka tutup jam, pas ada jam 7 ya? Lokalnya dia tutup jam 7 deh, jadi ngikutin pas bebe. Ini sih ya. Mantap. Suka ya? Cuman segera. Wow. Ini teman-teman saat ini gede juga ya. Nah, karena mengikuti protokol COVID-19, jadi sakannya harus pos. Pos jam 7. Mungkin kita lagi cetak dulu. Mantap teman-teman. Nah, seger banget. Habis dong. Nah, ini aku mau coba karagenya. Sorry. Kalau film Jepang, aku udah pernah lakuin Jepang. Film Jepang. Oke teman-teman, kita udah kenyang, kita mau pulang. Makasih udah ngikutin channel kita. Nantikan video-video kita selanjutnya dan terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Thanks for watching. Bye. Iya kok gak ada, gue bingung aja, muka saya gak ada. Muka saya kemana ya? Tinggalan.